بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. نور محمد صلى الله تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله لا
محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi ini tiap-tiap pagi lebih kurang pukul 7 sama taro makan nasi. Lepas mengaji Quran 10 pagi pukul 7 semaya sunat isyrak. Kemudian kita sambung lagi nasihat agama lebih kurang setengah je. Lepas pada ning barulah sipai makan nasi. Pukul 8 lebih-lebih kita masuk bilik tidur. Sama taro bangun pukul 10, 10:30 masuk kelas. Ini pengajian untuk pagi ni. Jadi insyaAllah tiap-tiap pagi balas ning siapa duk kumoh, duk dengar, duk ngaji. Hak bahasa tak tulis boleh dengar. Hak bahasa luar pun boleh dengar. Hak berasa hati lembut pun boleh dengar. Hak hati keras tu kita berdoa mudah-mudahan minta lah wi Tuhan lembutkan hati dia supaya dengan hati kita. Sebab orang hati lembut ni mudah terima pengajaran. Mudah terima benda baik. Ada orang mengajar, ada orang ceramah, ada orang nasihat agama. Selalu dengar. Ada setengah-setengah orang beli terosak kerana nak dengar agama. Nak dengar orang mengajar, nak dengar orang ceramah, nak mengaji di dalam terosak ni. Ada setengah-setengah orang mari sini. Baru ni mari. Lebih kurang seminggu lebih. Mari berziarah pondok ni. Kerok masuk pondok ni 2000. Tak ada minta, cuma dia kata ingat kemulah ni. Abel dia. Mati. Sebelum daripada mati tu duk minta lah terosak. Duk minta terosak. Minta ke bining dia. Kata belilah terosak sutin. Bini dia pun buat nama terosak kita tua dah. Telinga pun tak berapa nak dengar dah. Maka terosak Samsung jamin hari tu tak apa dah. Untuk buat kecek kak. Duk tak banyak hari minta pula dah. Beli ha. Tak banyak kok terosak lah ni murah je. 3,000, 4,000 boleh tengok dah lah ni. Allah kita tua hebat nak main penama lagi. Lai-lai pun tak main dah kita ni. Lai Facebook mu nak kecek nak mengecek. Siapa mu 70 gigi pun tak ada dah. Tok laki dia jawab kata gini. Tak aku nak mengaji. Nak mengaji penama dah lah ni. Terosak orang buat kecek. Balik bini dia pun tua juga. Dia tak ada lagi room lah ni. Tak nampak dia mahu mengaji dalam terosak ni eh. Mengaji baik mana dalam terosak. Mengaji-mengaji kena pergi di masjid tu. Ada orang mengajar di masjid. Pergi. Bini dia jawab. Tok laki kata tak. Dalam ni pun boleh mengaji. Acak-acak kali tok laki duk minta terosak tu eh. Moga ada uzur tukah tu.
Uzur lah mana nak gim sejik pun tak erok. Sakit lutut. Ha, sehari sehat, sehari demai. Minta terosak. Bini pun nampak nyanyi belah lah. Datuk ni tua pun tua dah. Turut ia khas sekali. Beli terosak tu. Tok laki dia duk cari. Pada main lah sekodah-sekodah tu. Duk cari pecek kau tu, pecek kau ni. Halih kau tu, halih kau ni. Gitamu babu mengajar Qur'an. Ngaji Qur'an duk dengar Qur'an siapa kebining duk mengaji Qur'an. Kata mujulah ada menaten ni, dia kata. Ada terosak ni. Boleh duk ngaji ya dah. Ngaji. Tak lama Tuhan tarik. Ha, nyawa tok laki dia. Ha, baru ni maghrib ziarah bapa. Kata bapa ni kita kerak 2000 ni bapa. Alhamdulillah bapa pun. Pada wayaklah kemulah ni. Donoklah terosak, nak terosak, nak mengaji. Dia kata kita pun beli. Des boleh dua. Amdingah. Anak wayak kata mati di dalam mengaji ya. Mati di dalam keadaan mengaji. Habis tu insyaAllah dah tiap-tiap pagi lagu ni. Malah lepas maya mengorek, bapa ada mengajar Qur'an. Ha, siapa-siapa berasa tak tuli tu boleh dengar lah. Eh? Siapa berasa berahi, minat dengar orang mengajar ni boleh dengar dalam ni. Bagi orang tak berahi kita berdoa jangan mengepek tambah. Mu ni tak jadi sungguh beli terosak apa nama ni. Tak pada dengan tua hebat. Tu main TikTok lagi. Ada orang tua lalu ni main TikTok dah dah. Umur 40, 50, 60 duk main TikTok lagi. Padahlah. Main nama TikTok. Tak ada kena main dah TikTok ni. Kita buat mengaji. Beli terosak, terosak lah ni murah. 4,000 boleh main dah bukan ni. Kalau beli hak 3,000 tu. Gambar tak berapa-berapa cerah sangat. Kalau nak tengok muka babu hak jangok sungguh beli hak mahal sikit. Hak 7,000, 8,000 tu jangok babu. Nah, ada demo mari berziarah sini. Banyak orang-orang tua duk mengaji Quran dengan babo. Mari berziarah ponok ni lah. Dia kata babo tua cing ni lama ya dah. Jangok lebih pada terosak lagi. Jangok sungguh terah mari berziarah sini. Jangok mari sore kata jangok, mari dua kata jangok. Dia tak berani kata huduh. Dia kata huduh babo mengepek. Duk belakang tak apa nak kata huduh pun. Tapi mari sini jangok lah, mari sore jangok, mari dua jangok. Jangok sungguh hati. Kalau bapa huduh mama tak ambuh lah. Nah, tu sekelola tu. Baik, kita sambung lagi ma'al hijrah kita. Hari ni hari yang keempat, hari yang kelima untuk kecik ni. Baik, soalannya. Kita undur sikit dah. Moga cerita ni ya ada hubungnya kan dengan hak kemarin. Kalau kita oyak serak-serak, takut tak faham bagi orang hak baru nak mula dengar hari ni, ya tak tahu cerita pala dia tu duk kecik hak nama. Hari ni duk kecik hak kaki dah ni. Pala royak dah, tangan royak dah, perut royak dah, nak royak kaki so lagi. Lepas tu bagi orang hak baru nak mula dengar hari ni, tengok kaki selalu tak mau dengar. Apa nama duk suluh kaki ni? Nak royak pala, nak royak perut, nak oyak kaki. Oyak sikit-sikit lah. Apa dah lepas marah. Soalannya sebab gapo kah Nabi kena hijrah. Gi ke Madinah. Nabi ni orang Mekah. Bukan orang Madinah. Gi di Madinah. Hengok siapa wafat pun di Madinah. Sebab gapo? Sebab orang Quraisy zaman tu. Nak bunuh Nabi ya. Duk di Mekah 13 tahun. Mula bila 13 tahun? Mula di umur 40. Bukan kata duk di Mekah 13 tahun. Umur 13 tahun baru hijrah dah. Umur 40. Lepas pada Tuhan latih Nabi SAW jadi Rasul. Duk dakwah di Mekah 13 tahun. Cukup 13 tahun terpaksa Nabi kena keluar daripada Mekah. Hijrah pergi ke Madinah. Soalannya tu baik apa? Jawab dia nya kerana orang kafir Quraisy di Mekah tu nak bunuh Nabi. Bunuh apa? Tanya lagi. Bunuh kerana Nabi duk menyapa agama.
Duk sepak ugamu Islam. Suruh orang kafir Quraisy tinggal semua beralah, tinggal semua Tuhan. Tak ada buku lah, hein? Bukan buku Nabi curi barang orang. Bukan buku Nabi ini mengenak barang orang. Bukan buku Nabi ini kecek bahang. Bukan belakanglah tu. Nabi ini kecek tak bahang. Nabi royak gapo-gapo itu adalah wahyu daripada Allah. Bah Nabi mengajak orang kafir Quraisy semua Tuhan. Tuhan satu je. Orang kafir Quraisy tekah tu Tuhan tak tahu kata berapa ratus ekor. Duk keliling Kaabah tu. Nabi kesia tengok umat dia. Walaupun kafir pun umat dia. Deh, khijar Nabi, khijar Rasul iaitu kena mengajak orang sesat ke jalan baik. Tu hijau Rasul. Hijau babo pun sepatu juga ni. Orang panggil pendakwah. Kena royak ke orang. Kita nak duduk sekat kita tak boleh. Mu nak mengaji. Mungkin mengaji lain. Masa mengaji dengan aku nak duduk sekat aku. Ya. Kita boleh duduk lagu tu dia panah. Orang tak panah wajib kena cari orang panah. Bagi orang panah wajib kena menyapa ke orang. Panah ti aling kena mengajar orang. Baliruni walau ayah walaupun satu ayat pun kena royak ke orang. Bah Nabi ini tak ada arah dah. Ni, Tuhan sendiri ajar Nabi. Wakil daripada Jibril. Kul ya Muhammad, banyak dalam Quran ke kul 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 kul. Suhoyak ke umatmu gini 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 gini. Kul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Allah satu. Hak munduk sembah beralah beratus-ratus ekor keliling Kaabah itu bukan Tuhan. Itu adalah batu. Mukna semua. Allah yang menciptakan kamu. Dialah yang menjadikan alam ini. Mu sendiri pun Tuhan jadi. Mekmu pun Tuhan jadi. Ayahmu pun Tuhan jadi. Siapa lagi? Tuhan jadi. Mu jangan semua. Hakmu jadi dia. Siapa? Berala tu. Berala-berala ni kita buat ke? Dia nak jadi dengan sendiri tak boleh. Dia asal batu stokoh. Nah, batu ni dengan banyak-banyak rupa. Batu tu baik dengan rupa tu, batu tu baik dengan rupa ni. Lepas tu boleh jadi seekor tu, ada dengan kepala, ada dengan tangan, ada dengan kaki. Nah, ada dengan rupa lagu tu, ada dengan rupa kok tu, ada dengan tidur. Ada dengan hidung panggil, bergajah tu eh. Ada dengan macam-macam rupa. Jadi dengan rupa asal batu, kita pahala batu. Tapi boleh jadi dengan rupa tu, rupa ni. Cahaya merah, cahaya hijau, cahaya kuning, cahaya emas. Jadi sendiri ke ada orang buat? Jawabnya ada orang buat lah tu. Pahamu jangan sembah lah bagi kamu buat. Heh, Nabi di royak tu. Walha kalau kita fikir ke, benar tak ada payah kali. Tapi nak royak kata tu, kalau dia tak buka mata hati orang ni. Kalau tak hantar rasul mari, dia jadi peleng situ. Orang Mekah. Peleng orang Mekah tu. Mujurlah kita tu hai hatta mari akhir zaman ni orang Islam daripada kedua ibu bapa pun Islam. Mujur kita ni. Kita dah kata orang kafir bodoh, orang kafir ni tak ada otak, orang kafir ni bengong, orang kafir ni gitu gini tu semua batu. Tak apalah mujur kita ni lahir mari daripada mak kita Islam. Pak kita Islam. Saya kita orang kafir babo ni. Dulu duk mengaji sekolah Cina. Abik panah kecek Cina sikit-sikit. Dulu mengaji praktum. Deh dia tanya mah tu sekolah cerdas seksa. Orang duk kawan saya tanya mah tu dia tahu. Ha, mengaji sekolah Cina. Jadi saya babo ni banyak juga orang siap orang kafir pun. Banyak sampai hari ni pun semua beralah lagi. Kalau budak-budak leluh tu tak apalah, buku semaya lagi kita kena royak ke? Ya malas semaya. Hawa lagi semaya. Hawa lagi semaya. Ya budak satu tu ikut kita royak gapo. Orang kafir semua beralau ya halus-halus gitu. Biarlah kita kata orang itu. Tu supaya budak hak kita ni lah. Kena duk ajar, kena duk royak gapo. Banyak perkara lagi ha buku ibadat ni. Nah semua tu hari gitu gini. Tapi nak royak kata siapa ke hari ni. Ya hari tu siapa ke hari ni. Pun tak berhenti-berhenti lagi semua beralau. Sedekah dia tu ceritik dah. Nah panah bergamuk boleh mikir dah. Mana dah mikir. Aku ni sepatut kedok yang semua berala. Dia kena fikir dah lah. Tapi kena dia tak pecah lagi fikir dia.
Ini nak oyak kata sesak. Mana buatlah ana? Kita kena berdoa lah. Deh. Kita kena berdoa dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan ku ni, saya ku sore ni. Untuk mengaji hari tu. Sampai hari ni pun tak ada berubah lagi agama. Duk semua beralah lagi, duk kafir lagi. Jeputlah dia sorenya masuk agama Islam. Hei Aidan, ha, kita berdoa. Hei Aidam, ha, bukan Nabi Adel tak? Bukan Adel, Aidam. Nama siya. Hei Somchai. Ha, nama saya apa ada? Tukuk tanya mah. Nama Somchai pun ada nama. Pot, nah, banyak. Ha, nama siya. Bahlul ni kalau kita tanya mah, kita jumpa dengan saya-saya tu ke? Hei, hei. Oh, nak macam tu. Ha. Maka seluar panok. Maka tali tekok sini, ada tokong sini. Dia tak cek apa-apa duk janguk dalam ni. Ada janguk, balikkan serubah ni. Ha, tamar raya? Ha, ya, tanya. Kecek tai. Eh. Apa-apa pun? Oh, kau ponok eh? Arai ke ponok? Oh? Dia tanya. Ha, tu ni atau eh, kita pakai-pakai berdoa lah. Nah. Ha, babo ni sangkum dulu duk mengaji sekolah praktum duk capur dengan WKP. Siapakah hari ni duk mikir waklah nawe duk jumpa dengan saya-saya pakai sekolah panok. Nak ajak dia mau masuk agama Islam. Ini pendakwah kita. Tapi itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tu tu dia dia tamak nak we hamba umat dia ni masuk agama Islam sembah Allah semua tinggal semua berhala. Sia malah duk mikir hari ni duk doa dengan Allah. Tapi umat dia di Mekah tu eh orang kafir Quraisy benci ke Nabi kerana Nabi duk sebab agama baru dia tu menyalahi dengan agama dulu agama tok nenek dia agama tok nenek dia semua berhala berhala hak ning nama begoni berhala hak ni nama begoni kalau nak jauh daripada bala berhala hak ning kalau nak murah rezeki bala hak ning kalau nak we eh gapo lagi ya ada. Nah, bahagia dia tu. Mu tugas tu, ku tugas ni. Berhala, tiap-tiap berhala tu ada tugas masing-masing. Mu nak minta ke apa, mu pergi tuju atas berhala tu tugas tu. Maka Nabi kata gini, semua yang mentadbir, semua yang mengaturkan alam ini, mu nak minta murah rezeki, mu nak minta ke apa lagi jauh daripada bala, mu nak minta usne, mu nak minta ke apa semua mu minta lah Allah yang satu je. Orang kafir Quraisy sekir. Macam mana Allah satu boleh tolong buat kita ramah? Dia boleh buat berlaku segala-galanya. Sedekah beralak yang aku sembah ni. Ada tugas masing-masing. Itu pun kadang-kadang tak makbul lagi. Apa yang kami minta. Datang-datang meroyak kata Allah ni yang kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Boleh tolong segala-gala. Eh, musyukir. Dia tak pecah fikiran dia. Sebab satu dengan ramah ni benar ramah lagi. Supaya kita buat masjid, supaya kita buat rumah, supaya kita buat kereta, supaya kita buat gapo-gapo. Kalau buat sore ni, boleh buat tak? Masjid sebuah buat sore. Sekir tak? Kita pergi semaya di masjid. Sudah semaya Allahu Akbar, sudah semaya gapo siap, ada tokce sore. Mari di masjid tokce. Masjid ni, ni besar mulai deh. Besar masjid ni ni. Tokce mana ni he? Dia kata tokce ke? Toke ni sore je. Tak ada pakai orang je sore buat. Gau seming pun dia gali lubang pun dia ikat besi pun dia jokong pun dia melah pun dia. Siapa sudah masjid ni? Kita berasalah mana percaya ke tak? Tak percaya eh geno buat sore ni besar leguk ni. Kita nak buat danyah ye gobek-gobek tu pun panggil orang mari tolong. Nak buat basah kereta sebuah tu pun nak cari orang mari pakat-pakat tolong. Bah ni sejik sebuah mana tapak mozek siapa bubuh cak sudah ke apa siap lalu dah. Buat sore boleh jadi ke? Dia tahu ya, buat sore yang ni. Ada makia dah. Allah suti ni ni. Allah yang mencipta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Dialah mencipta, dialah yang mentadbir. Dialah yang mengatur, dia berlaku. Dialah yang jadi. Ini iktikad kitanya. Maka Nabi SAW bakit di Mekah tu kan. Suruh dakwah orang kafir. Semah Allah. Bukan benda mudah ni. Akhir sekali. Siapa 13 tahun tu dakwah. Orang kafir Mekah ni nak bunuh Nabi. Lalu itulah Nabi
terpaksa kena hijrah. Baru Tuhan izin. Bila Tuhan izin, bukan bulan ni, bulan Rabiul Awal, bulan ni Nabi duk buat persiapan dah belah-belah. Ha, bulan ni ni, bulan Mahara ni. Nabi duk niat dah, duk azal dah. Aku kena hijrah, pergi ke Madinah. Tapi Tuhan tak izin lagi. Apabila masuk bulan Rabiul Awal, baru Tuhan izin. Lalu itulah Nabi hijrah, pergi sekali dengan siapa? Abu Bakar. Saya paling rapat sekali Abu Bakar. Yak kecil Abu Bakar ni. Dan Abu Bakar ni jadi khalifah yang pertama selepas daripada Rasulullah SAW wafat. Ni Abu Bakar. Lagi pula dia ni tok tua Nabi. Saya lagi tok tua lagi Abu Bakar ni. Habis digelar kata Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang sangat-sangat benar. Gapo Nabi royak, gapo Nabi ajar, gapo Nabi kata, dia ni sangat-sangat benar. Dia tak bakit bohong Nabi. Kenapa? Karena dia kenal kata Muhammad sangat pak ya ni tak besok kecek bahang. Lagi pula orang Mekah sendiri digelar kata Nabi ni Al-Amin. Gapo Al-Amin? Orang kepercaya royaklah gapo. Ya royaklah gapo-gapo pun semua orang pakat percaya belaka. Kalau ada orang kirim barang wik dia, duit, harta, gotub gani, mutu kereta, je gapo, semua dia ni amanah. Dia tak kena barang orang. Hengo siapa ketika orang kafir Quraisy hamak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa Nabi hijrah pergi ke Madinah tekah tu tu Nabi duk sibuk lagi hatta bagi gitu eklek bagi banyak rumah yo ke demo sipek sepo tarakan dah sipek bagi tu sipek bagi ning Muhammad ni je ku ada sa ning aku nak we musipek taruh dah aku tak harap dalam rumah tue je sendiri tak berani jamin je dia. Takut gai kena kikirin kena Rasulullah. Muhammad, muamik dah je ku ni. Ah sipai taruh dah. Duit ha di sipai taruh. Yo oi kafe tak kata Rasulullah dah. Muhammad, Muhammad. Nabi pun ambil sipai taruh, sipai taruh. Nak royak ketika dia sibuk terpaksa kena hijrah gi ke Madinah. Saat tu tu duk bergaduh lagi dengan barang orang kena hantar klik. Kalau kita tak tahu, tahu situ dah bareng. Neh. Gaduh-gaduh. No tu baik ke. Dia mau nak bunuh. Neh. Bukan nak ikat, nak bunuh. Ada hadiah lah pula siapa bunuh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ni. Sabit tu nak berkecek. Ha, ma'al hijrah ni. Kita tahu hati perawat. Nak boleh siapa ke hari ni ni. Orang menyapa ugamu. Neh. Kena duk mujahadah. Kena duk. Lawan dengan seteru bukan main. Kita ni duk dakwah sama-sama kita je. Takut dah. Pakcik pergi semayang masjid atik pakcik. Pakcik kita pergi mengaji di masjid. Ada orang mengajar di masjid. Setara tu tu pun supah lana dah orang. Muna gigi lah. Tak suruh ajak aku. Kalau kita pakat pergi mengaji ni. Boleh bagi perangai pakcik. Boleh bagi amalan kita. Sebab kita ni mati. Kita kena jumpa dengan Tuhan. Pak kita ni nak selamat daripada api ni aku pakcik. Kita gila mengaji. Sebab kita ni. Kita kena masuk syurga pakcik ni. Mula masuk-masuk sore mu lah. Suruh bergaduh dengan aku. Aku lembu banyak lagi ni. Mana lembu lagi. Mana kebun lagi. Mana kena pergi menebah lagi. Mana pergi mengaji-mengaji sekarang mu. Ada tak baca lagu tu? Tak ada apa-apanya. Ada habis dia royak ni. Bah, cuba terfikir tengok. Kalau lah kita ajak orang kafir semua tu. Hey. Pagi-pagi pia-pia ni. Okay? Topek kalau dia nak buka kedai. Ya ada gapo semua tokong. Hak cahaya merah tu duk berasa. Deh. Pagi sekali petai sekali. Pagi sekali petai sekali. Nak buka kedai. Ya tu juga nak. Panggil gapo wajau yo tu ambil buah kayu ambil gapo gitok depan tu ayo semua ambil gapo berasak tu lah dan gapo kayu dia cucu ayo berasak dia berdoa lah tu tapi cara dia cuba terah kita ajak pakcik ajak pakcik ajak topek tu hei kuling nama apa kuling. Mai tuk nah. Dugi semua selain daripada Tuhan. Ni sepo kita ni. Kena semua Tuhan. Kuling ki semua tok kom yang mai tuk ah.
Cuba terang kita ajak orang kafir untuk semua beralah. Kuat tu pagi-pagi untuk semua beralah tu. Kalau kita semaya tak berhenti lagi masjid. Pagi ajak lapis tu mari masuk agama Islam cuba terang tengok. Apa berasa apa watapah ya duk tak tahga tu pekong tu lah. Eh. Gapo benda ya tak depan tak caya tu. Ha. Naya sungguh lah. Ha. Apa cuba gambar tengok. Cuba fikir tengok. Eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dok sebab agama nak boleh sampai ke hari ni. Alhamdulillah kita ni boleh memeluk agama Islam. Dah. Cuba kita terak kita menghitung tengok. Dunia sekarang learning berapa juta, berapa ribu juta orang. Kan? Biasa tengok ke tak? Biasa sip dalam kuken ke tak? Semua manusia duk hidup sekarang learning tak kira kafir, tak kira mukmin. Tak kira semua berala, tak kira semua lembu, tak kira semua taik, pada deh. Tak kira semua batu, tak kira semua pahang kayu, tak kira semua bitel, semua bulan, semua matahari, semua tu semua ning. Termasuk kita semua tu he. Capo-capo semua sute dunia. Ada berapa orang subhi? Biasa tengok tak? Ada 1000 juta orang. Lebih kurang lah. Ada 1000 juta orang. Padahal 1000 juta orang ni Islam berapa orang? Ha. Islam ada 1000 juta lebih dekat-dekat dengan 2000 juta orang. Pahok lagi tu. Hok lagi tu kafir. Pak kita tak masuk dalam gulungan orang kafir. Kita masuk dalam gulungan orang mukmin, orang Islam. Pak dalam ramai-ramai Islam tu pula tu. Hok mengaji agama, hok duk ponok, hok. Hok tak mabuk, hok tak pening. Berapa orang pula cek pula situ tu. Jadi kita ni berapa kali tapih dah mari sini ni. Satunya kita ni jadi hamba yang mukmin. Ha, so tu nikmat besar tu. Yang keduanya mukmin dah semaya be mengaji agama. Berapa kali tapih? Islam belana tapi tak mengaji agama. Namo saja je Islam. Makli hijrah namo pun tak tahu, bulan ni bulan gapo pun tak tahu. Nabi susah payah lelah setara mana pun kita tak tahu. Dua tahap perawak tu. Perawak oleh kafe tu. Ha, perawak ke apa? Perawak. Tak tahu orang dang-dang dalam dunia tu. Kaji orang demon tu. Yeah. Ha, perawak. Ha, perawak ke apa? Ha? Kalau orang siya ni ke? Perawak suntan pu. Ha, yang duduk ngaji tu. Gaduh tu. Gaduh tu. Hengok siapa mek tu suruh ke apa tak leh tu deh. Dek-dek. Ya. Yeah. Dua gapo tu he mitok sugi beli baris ta. Ko dulu esok no preso. Preso namo ni hasunton pu. Kena mengapa kena baca kena tengok sep dalam kuken duk bergaduh dengan sunton pu. Ha gapo lagi. Banyak dah cerita babo tak ingatlah duk ngaji dulu tau berapi bakar tau bih dah. Dua namo surat lape tu. Bakar tau bih dah jijok bakar tau. Ambil perawak Nabi mari baca banyak. Ah bukan siapa setara tu nak yak tu sipet arung kita tak padu dah barelah tu. Ya sebab bukan bekal kita. Ngaji ambil tahu tak apa. Tapi jangan terlajak sungguh. Hengok siapa? Siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak tahu buta ha Nabi. Kenal nama saja je. Nama apa Nabi mu? Nabi Muhammad. Tuhan mu nama apa? Allah. Patu gapo lagi? Nak yak tak leh. Kesusahan Nabi, lelah Nabi, letih Nabi, penat Nabi, sakit Nabi. Usaha dianya berdakwah. Nak boleh sampai ke hari ini setara mana cuba koyak. Eh, aku tak tahu, aku tak mengaji. Pakai nama tak mengaji. Mek aku tak ada tak mengaji kau tu. Pandang murid siapa? Nak murid siapa? Dah. Habis tu, hari ini mudah sekali. Walaupun kita mengaji kok saman saja. Dah, belaklah pah-pah mari dah. Kita bertabak dengan Allah. Ya hari ini kita balik-balik tengok. Dengarlah orang mengajar. Dengarlah orang ceramah. Kita mengaji dalam ini. Tak ada apa. Apa nak oyak kata bukit kata. Kita ni tak molek sangat tak. Dah kita pakat-pakat baik. Bapa sendiri bukit duk molek lagi. Manusia ni bukit maksum. Molekannya Nabi sore je maksum. Lain pada tu hengok siapa orang alim sekalipun. Warak setara mana pun. Juru setara mana pun. Dia tak maksum. Apa maksum?
maksum-maksum ni orang hok Tuhan jaga pelihara daripada kesalahan. Pas kita ni Tuhan tak jaga ni, ada salah babo, ada salah kita, ada salah siapa, ada salah belaka. Ah tu, apabila kita khabar kata aku ni salah, marilah kita pakak-pakak berubah ning. Tahun ni tahun baru dah ning, kita kena peraptua wikno dengan agama. Hok pas-pas mari dah tu kita istighfar banyaklah. Ya Allah ya Tuhanku, aku ni jalan lepas-lepas maridah ni ada salah sikit, jatuh parik gitulah. Babo sendiri pun minta lah maaf-maaf. Patut lepas pada ni aku nak berubah diri aku, nak jadi akhlak yang baik, amalan aku kokoh pertama baik, nak mengaji, nak dengar agama. Kita duduk dengan rupa tu insyaAllah dah. Sampai tu pocik-mocik kakak dia rasa sesal lah lepas-lepas mari dah. Sesal ni molek, tapi jangan sesal kita tak mau berubah. Kita sesal serta dengan kita berubah, lagi akhir datang ni aku nak pergi jalan yang sungguh dah. Jalan yang sungguh, kenapa jalan yang sungguh? Ni ngaji agama. Mana mengaji lagu mana kita tak ada lah ni. Mengaji lah ni mudah sekali dah. Tak mau ngaji pianing dengan sebab kita sibuk dengan anak sekolah, dengan sebab kita sibuk dengan kerja. Tak ada apa, tak ada mengaji pianing. Kita mengaji malam hari. Masa mana kita luar, masa itulah kita mengaji. Kita suka mengaji back dulu, mengaji back dulu. Kalau ada orang mengajar pianing, kita tak ada nak mari dengar. Maka tak lah. Tapi lah ni tak ada pianing, malam hari kita dengar boleh. Awi duduk dalam belajar, awi duduk dalam mengaji. Ni banyak orang duduk mengaji-mengaji, sebuah Quran, babo duduk mengajar puasa kemarin ke. Duk telefon berkecek dengan babo, babo pun duk berkecek dengan dia. Fak lapih bomo, fak lapih keru, fak lapih karacakan, fak lapih nego. Fak tak ada belaka. Tapi betul lah COVID baru ni, nak tubik mengajar pun tak boleh. Gapa lagi nak nego, nak jual pun tak boleh. Nak tak boleh belaka. Buat tak boleh tu, itulah peluang dia nya mengaji. Alhamdulillah. Lepas pada tu, tu Tuhan buka mata hati dia, sampai hari ni pun duk ngaji tak putus-putus. Ni yang kita nak lagu tu. Jangan berhenti buku mengaji ni sampai mati. Duk ayat dah baru ni. Mengaji-mengaji sampai mati. Bukan mengaji sampai panah. Panah ke kita? Apa tak panah lagi? Ngaji dengan sampai mati. Eh? Lepas tu kalau kita buat amat ada salah, tak apa. Kalau kita duduk dalam belajar, kalau tak mahunya buat amat salah, serta dengan kita ni tak belajar, kalau ni ni amalan kita Tuhan tak terima dah. Semaya kita Tuhan tak terima. Amalan kita Tuhan tak terima kalau lah kita tak belajar. Tapi kalau kita duduk di dalam keadaan mengaji, belajar, buat tak kena ni tak apa. Tak apa dah. Itu dia lah soalannya, sebab gapo Nabi kena hijrah? Kerana orang kafir Quraisy ni nak bunuh Nabi. Nabi tak ada salah apa kali, hok sungguh apa. Duk oyak benda baik, duk oyak benda sebenar, suruh orang kafir Quraisy tukar ke semua tu he. Tinggal semua beralo. Buku tu sangatnya. Buku tu sangat. Habis tu orang kerja agama ni kena berat deh. Ujian. Orang jadi ustaz, orang jadi bapa, orang jadi cikgu tarikan, mengajar agama ni kena berat. Ada dia murid comti. Sama-sama kita je. Tak ada so kira orang kafir lagi lah. Orang kafir tak apa, dia mau tak pahit. Sama-sama seugama ni pun duk comti juga dengan sebab duk kerja ugama. Kawan ni duk mengajar orang tu duk comti. Ni. Nah, sampai tu babo ni bukan orang sini dah. Babo ni orang luar. Kapo parik tempat buka ponok sini ni bukan kapo babo sini dah. Bukit Peruh ni bukan kapo babo dah. Babo ni orang luar tapi buka ponok sini tu gimana-mana kapo orang ni. Ingat molek sikit. Ada hak kena, ada hak tak kena. Hak tak kena alhamdulillah. Ada seorang tok guru mari buka ponok di dalam kampung kita. Ini adalah rahmat, rahmat. Tak apalah apa hal tu. Kalau tak apa hal, ya wak tengok dalam kampung kita. Ini tak pergi buka dalam kampung dia tu. Wak tengok buka dalam kampung kita tu eh. Bakal ada salah sikit ke wak buku lalu lah nama ni. Muka tak kenal dah. Kalau duk sipai dalam hati dah. Wak ada buku sikit ya. Apa tu kan? Punah dah. Tak banyak lagi mapuh apa nak ya. Ada ni. Baru-baru buka hari tu ni. Lapar ni ada ni. Kata ni ada ni.
Hah? Sapakah ini tak ada apa lagi ni? Alhamdulillah, boleh duduk lagi. Mampu tak mampu hak Tuhan. Okey, tak gitu ya? Lah hidup buka ponok lah hutan ni. Situ tu takut jamin hari tu. Tepat orang bunuh orang situ tu. Lah berani sungguh lah. Ah, mari sore ada. Ah, tak panah lah. Kita kata dia ni nak buat gena dia tak 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 panah dah. Dia mari babo. Sini tempat mengosak sini ni. Sini tempat takut sini ni. Orang tak lalu mana sini ni. Macam-macam rupa hok. Oh, napok gitu, napok gini. Babo kena buat puluk kuning. Ah, kena buat puluk kuning, kena hadiah lagi. Itu hadiah ke siapa? Oh, tak tahulah sini tempat mengosak ni. Ah, tak ada apa babo nak buka Quran sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ah, kita minta ke Tuhan, minta ke Tuhan lindung. Dengan syaitan. Bayak kerusi dia baca semua. Pas-pas maya. Hamak jing belakang lah tu. Padahal dengan waktu tu, tak ada nak buat puluk kuningnya ni. Tak itu ke? Ah, ni. Nak ayat kata ujian ni banyak. Lu tak usah buka lah situ takut. Babak ingat pun nak dalo dulu. Mulah tu dalo. Eh, Haji Abdul Rahman, pengasah kue dalo dulu. Orang buka ponok dalo. Berat situ tu. Dia sepengah pula. Kalau kita besok pergi. Dan jalan nak masuk ponok tu sejalan. Wajah meh hari tu. Jalan merah, jalan heluh gitu je. Tapi bapa tak ada lah. Tapi baca dalam perawak dia tu. Situ tu takut nah. Ah, lepas tu dia tepi sungai. Sungai dah leh. Boyo penuh dalam sungai tu. Mata yang merah dalam sungai tu. Ah, ni perawak mula tu dalam. Demo pakak lari, we kapo tu pakak lari. Babo tak usah buka lah, ponok situ gi buka pi batas we, ada kereta mutu lalu ha. Mari nak buka dalam ni ni. Apa sini biasa tempat bekas toca mai nak tapo nak bo lagi satu-satu pun banyak. Pau juga apa banyak. Anak teh buah pun banyak. Boyo yak merah mata dia, takut tengok. Ba buka seko dua deh, banyak. Tok dalam tak heran. Allah. Allah. Ah, ni hati dia sapa sungguh. Ah, patut dengan sebab amal dia. Nah, alhamdulillah sapa ke hari ni pondok dalo terkenal seluruh di Asia Tenggara. Orang Indonesia mari mengaji, orang Malaysia tak ada kena kecek dah. Mah kita tak mah pergi mengaji. Mah kita tak mah pergi mengaji lah ni. Babo ki dalo baru-baru ni, orang kecek sia dah duk mengaji lah ni. Orang Kemojo baru ni ramai Kemojo sekak Covid ni tak tahulah. Orang luar duk mari menadah kita. Orang luar duk baca kita. Orang luar klik buka ponok. Orang keliling ponok tu. Ataupun orang tempat kita ni. Sekodar mana? Lah, ya tu klik buka ponok dah. Berjaya dah nama dah. Ya, ya. Tak apa. Ha. Ya, selamat, selamat dah. Kita duk tepi ponok tu, ya. Tak ada mengaji. Kalau kira alih duk tepi ponok tu, kau ya duk lama dah. Lama tu mari 10 tahun, 4-5 belah tahun. Lah, dia mana klik dah lah. Ya, ya, selamat dah, selamat dah. Ya, 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 selamat, selamat. Jatuh aling duduk sini 15 tahun. Dah emu 20 tahun duduk situ. Mulah nak aling lebih pada aku lagi. Aku duduk saja tak mengaji. Ya, ini orang mah kita orang Melayu dah. Tapi itu kita kena mengaji lah. Ponok, jangan tinggal ponok dah. Jangan tinggal mengaji ponok. Ni wak lekeh dengan mengaji ponok. Ya tak khabar. Mah kita ni duduk dengan sebab ponok ni ya. Kalau tak ada ponok, mah kita nak jadi penama tak tahu. Sebab pak kita ni, lah ni ni. Orang kafe duk jajah pak pak kita ni. Kalau tak ada lapis, piah lagu ni. Kalau tak ada lapis, tuk guru duk buka ponok. Pak kita ni jadi penama kita tak tahu. Berkat dengan sebab ni tu lah duk buka ponoknya. Ni, sampai kata digelar kata petani ni serami bekah. Kalau mengikut Syekh Ahmad tuai kita Faridah tu. Dia kata kena, rumah kita ni bukan serami bekah dah. Cermin kah. Serami Mekah ni Kelantan, serami Mekah. Aceh, serami Mekah. Rumah kita ni cermin Mekah. Cermin ni mertabak dia, darjat dia lebih tinggi daripada serami lagi. Serami kok luar tu ya. Cermin ni Indonesia mari mengaji sini. Malaysia mari mengaji sini. Tu cermin Mekah. Ah, sampai tu kita-kita jauh banyak orang mau kita mengarah. Syekh Daud sendiri ni mengarah kita sampai ke beratus-ratus buah. Dah kita duk mengaji malam-malam kita musolli. Ha dia lah mengarah tu. Ha tu kita halau ya. Pak kalau dia mengaji ponok kitab sab-sabtih banyak lagi hok Syekh Daud duk mengarah tu.
Itu dia, jangan tinggal lah. Dah jangan tinggal mengaji agama, terutama sekali tempat kita ni termasyhur dengan mengaji pondok. Jangan buat lekeh sangat eh. Alah, mengaji mana? Mengaji pondok lah. Pondok kena tak mengaji. Mahalai kena tak mengaji. Winapa haiso sikit. Pagi-pagi kelip petai. Alah, bibik puyuk, bibik geh, bibik piku berah tah belakang sakuk baik. Alah, nampak jebeh demo. Tak itu kan? Piyuk pun sengit bakal. Kan sarung pun. Sengit sepengah nak. Nak selik bajok pinggir. Boleh masuk bong untuk eh. Pak kelip ponok pun tak ada nampak keliru mana weh. Ya tu gig mana lama tu heh. Aku tak nampak dah weh. Ya tu duk ponok. Duk ponok. Ponok mana? Tanya. Ponok mana? Lewat muka lagi. Duk ponok. Ponok mana? Tapi kalau kata, ya tu duk mana lama tak nampak heh. Ya tu ngaji hajah. Hajah. Duk pi apa dah? PC nak cuk dah tahun ni. Wah. Ayuh muka. Jam ngecak tengok dah. Ya tu duk mana eh? Tak ada nampak lama ni. Duk ponok. Mana-mana? Mula ponok dalam. Dalam mana? Dalam tani. Jalan leh masuk tu lah. Leh ngaji kau tu. Kalau anakku ku tak tahu ngaji situ. Namu ngaji situ. Lek mari seko-seko napa tu. Nah bukit ya napa. Assalamualaikum sejik. Nak jangan-jangan kecek lagu tu dah. Tempat kita tu boleh berkat sampai hari ni. Fak lapis kita ni ni. Ya, sepuluh kapur ni ni. Dia mau kata takut. Tapi dia bapa mari duk. Pakak baca Quran siya malah duk ngapa Quran. Dah duk semaya duk apa lagi. Alhamdulillah. Di hari ni. Tak ada dah lah. Bagai-bagai tak molek. Hanya siapa fok lapis hisak ranyo. Fok lapis air ketung untuk makan dalam ni ni. Pakat tu beh-beh dah. Pakat iwat tangan tepi tu lah pulaknya. Tak ada sini. Tak apa dah lah. Tidak ke sini ni. Tempat demo tu lah ni. Ni. Anak demo nak cari duk di mana malam-malam. Apa tak klik mari cari sini dulu. Dulu. Tapi lah ni tak dah. Alhamdulillah dah. Baik panggil lah untuk pagi ni. Nampaknya dah setakat ni masa pun hampir dengan pukul 8. Kalau ada salah terkasar agak maaf dah. Sebab ini adalah nasihat. Bukan kata nak kata huduh nak mengepek nak wi kita ni kecil hati bukan. Nak wi kita pakak-pakak khabar. Bapa sendiri pun ada kesalahan. Manusia banyaklah kita istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.